Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu taala kurniakan kepada kita. Sebagai contoh, kita hari-hari kita menjalani rutin hidup kita seharian. Kalau kita nak mulakan perjalanan hidup kita ialah ketika kita bangun daripada tidur. Dan boleh juga kita mulakan daripada tidur, boleh. Tetapi kita ambillah, kita mula daripada kita mula bangun tidur. Bangun tidur, kita celikkan mata kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melangkah daripada tempat tidur kita ke bilik air. Itu pun nikmatlah. Melangkah ke bilik air tu 2-3 langkah je. 4-5 langkah lah kita kan. Sebab majoriti kita semua, majoriti saya rasa kebanyakan kita ialah bilik air dalam bilik tidur. Dan saya pun percaya di kalangan kita pun antara yang sempat dengan satu zaman yang bukan bilik air dalam bilik tidur. Dalam rumah pun tak ada bilik air. Kena keluar daripada rumah. Betul kan? Sempat tak, Haji? Sempat ya? Dan saya sempat bukan hanya setakat luar rumah. Jarak daripada rumah ke perigi. Perigi tu. Mana saya sempat dalam keadaan tidak ada elektrik dan tidak ada air paip. Air daripada air perigi dan elektrik gunakan pelita. Sempat. Daripada rumah ke perigi tu dalam jarak lebih kurang 300 meter. Bayangkan kita nak sembahyang subuh, nak bangun nak sembahyang subuh. Dan kalau zaman saya sekolah dulu pula, saya naik bas, biasanya bas akan sampai semasa saya tengah sembahyang subuh. Bas sekolah sampai. Biasanya tengah sembahyang subuh tu dia horn-horn bunyi. Sebab nak naik bas sekolah. Jadi kita bangun tentu sebelum subuh lah. Dan jarak pergi tu 300 meter tanpa elektrik, maknanya pakai pelita atau lampu suluh je lah. Baik. Dan bila sekarang ni bila air dalam rumah, bila air dalam bilik tidur, satu nikmat. Dan kita pun tunaikan hajat kita dan sembahyang subuh dan seterusnya. Baik. Oleh kerana hari-hari kita bangun tidur, kita celikkan mata kita, kita nampak apa yang kita nak tengok. Kita tak rasa pun yang sebenarnya nikmat mata itu besar. Kalaulah satu hari na'uzubillah kita celik mata, tak nampak apa yang kita nak tengok, baru kita sedar bahawa besarnya nikmat mata yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan sebelum itu, nikmat tidur tu sendiri sebenarnya. Allah bagi kita boleh tidur. Pantang letak kepala yang kata tidur. Dan berapa ramai dan ada orang yang hilang nikmat boleh tidur. Dan seterusnya tadi, kita bangun, kita melangkahkan kaki kita ke bilik air, kita tak sedar itu nikmat sebenarnya. Mungkin satu hari ditakdirkan Allah tak boleh nak melangkah, maka kita tahulah bahawa boleh melangkah itu besar sangat nikmat dia. Dan kita masuk bilik air, kita boleh tunaikan hajat kita yang kecil ataupun yang besar. Dan na'uzubillah satu hari kalau ditakdirkan kita tak boleh tunaikan hajat kita, kita tahulah betapa besarnya nikmat boleh buang air besar dan boleh buang air kecil. Kerana ada orang bukan setakat tak boleh, maknanya ada orang yang tak boleh buang air, dia kena pakai beg, kena pakai tube dan pakai beg. Dan mungkin juga ada orang yang boleh buang air tapi tak boleh nak kontrol nak buang air itu. Tak boleh nak kontrol, kan? Tak sempat nak sampai tempat yang sepatutnya, dah terkeluar dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak ajak duduk sama-sama kita lihat bahawa inilah nikmat-nikmat yang Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Yang saya sebut tadi sebenarnya hanya sedikit sahaja untuk sebagai muhasabah diri kita, untuk sebagai contoh sahaja.
banyak lagi kalau kita nak cerita, tak cukup lah apa ni dalam kuliah ni. Cuma kita fikirkan balik satu persatu, satu persatu nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita banyak sangat, yang kadang-kadang kita melihat perkara-perkara yang kita tak dapat, tak dapat benda tu, tapi kita lupa benda-benda yang telah Allah kurniakan kepada kita yang banyak sangat. Kita tak tengok mungkin harta kita, duit kita tak sebanyak orang lain, tapi kita tak tahu bahawa ada juga harta yang ada orang lain tak ada pun benda itu. Kadang-kadang melihat kekurangan fizikal yang ada pada kita berbandingkan dengan orang yang lebih cantik, orang yang lebih lawa, tapi kita ingat bahawa sekurang-kurangnya kita ada juga kesempurnaan fizikal, dan di sana ada orang yang tidak sempurna fizikalnya. Jadi itulah nikmat-nikmat yang Allah SWT suruh kita syukuri. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan kepada kamu nikmat-nikmat itu. Dan sekiranya kamu kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Maka didengari oleh sahabat yang lain, dan sahabat itu bertanya, kenapa kamu berdoa begitu dalam keadaan orang semua minta masuk dalam kumpulan yang ramai? Kerana fitrah manusia nak ramai, lagi ramai kumpulan kita, lagi ramai grup kita, lagi ramai yang warna kita, lagi seronok kan. Dan sahabat itu menjawab, yang berdoa tadi, dia kata, tidakkah Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi sahabat tadi, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimasukkan di kalangan orang-orang bersyukur yang sedikit itu. Kerana Allah kata sedikit sangat orang yang bersyukur, yang ramainya orang tak bersyukur dengan nikmat-nikmat ini. Maka sahabat tadi minta dengan Allah, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan yang sedikit, maknanya yang sedikit di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita ini di kalangan orang-orang yang sedikit itu, maksudnya di kalangan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyedari bahawa kita sebenarnya berada dalam nikmat Allah yang tidak terhitung. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mensyukuri nikmat ini, bukan hanya sekadar dalam bentuk lafaznya sahaja, tapi kita mensyukuri nikmat ini dalam bentuk tindakan kita, amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kita, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini saya nak kongsi lagi satu bab lagi dalam Riyadhus Salihin sebagai peringatan untuk diri saya juga dan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sementara kita menunggu waktu Isyak, jadi kita melihat peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil peringatan dengan apa yang ada dalam kitab ini. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini benda yang kita tahu, tapi memang manusia ni perlukan peringatan. Kita ni kadang-kadang terlupa kan, banyak benda yang tahu kita tak buat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya nak kongsikan di sini, mudah-mudahan dapat kita memberikan peringatan kepada kita dan dapat beramal dengan apa yang disampaikan, insya-Allah. Bab yang saya nak baca pada malam ini ialah babul muraqabah. Bab al-muraqabah. Muraqabah ni kalau kita nak terjemahkan dia sebagai muraqabah, pemerhatian, mana Allah SWT memerhatikan kita, sentiasa memerhatikan, merasakan pemerhatian daripada Allah SWT. Al-Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan membawa beberapa ayat Quran. Yang pertamanya firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara, iaitulah firman Allah SWT, والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Dialah yang melihat kamu ketika kamu berdiri, mana mendirikan solat, وتقلبك في الساجدين, dan pergerakan kamu ketika kamu sujud, mana Allah sentiasa lihat kita. Kita bangun, kita solat, kita qiyam, kita sujud, kita rokok, Allah lihat. Walaupun kita seorang-seorang,
walaupun orang tak nampak. Dan tak perlu kita ceritakan kepada orang, dan tak perlu kita merasakan perlunya pemahatian daripada orang. Allah tengok apa yang kita lakukan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kita berada, Allah kata kita kena ingat Allah bersama dengan kita. Kita berada di rumah ke, kita berada di pejabat ke, kita berada di surau ke, kita berada berseorang ke, berseorangan ke, kita berada dengan depan orang ke, Allah bersama dengan kita. Orang-orang yang beriman merasakan bahawa Allah bersama dengan dia bukan hanya sekadar di masjid, tapi Allah juga berada semasa dia keluar daripada masjid. Cuma kadang-kadang ada yang kita mungkin disebabkan kelemahan kita. Kalau kita berada di masjid, kita cukup rasa pemerhatian Allah. Kita rasa. Contohnya, kalau kita nak nak sembahyang, tiba-tiba terbatas sembahyang kita, terkentut. Dan kentut tu orang tak dengar pun. Kan, orang tak tahu pun. Tapi kita pergi ambil sembahyang. Sebab apa kita pergi ambil sembahyang? Sebab kita tahu bahawa Allah tahu kita dah terbatas. Dan kita sembahyang ni kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tak ambil sembahyang pun orang tak tahu. Tapi kita pergi ambil sembahyang sebab kita takut sembahyang kita tak sah, sebab wuduk kita batal. Maka kita rasa Allah tengok kita. Rasa Allah tengok. Tapi bila keluar saja daripada masjid, keluar daripada surau, ramai orang yang tadi, yang tadinya mungkin ambil wuduk disebabkan dia batal wuduk dan ambil sembahyang, mungkin orang itu juga yang mengambil rasuah semasa dia bekerja. Sedangkan dia tahu Allah yang suruh dia sembahyang dan berwuduk itu, Allah itu jugalah yang melarang dia daripada melakukan rasuah. Mungkin saya pernah cerita, ataupun saya cerita balik satu peristiwa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Peristiwa mungkin bagi orang agak kecil, ya, di airport. Apabila saya mengantar sekumpulan pelajar nak balik ke luar negara. Jadi biasalah orang nak balik luar negara ni, pelajar nak balik luar negara memang biasa beli macam-macam. Sebab nak bekalan, kicapnya kan, selagi dah bawa semua nak bawa. Rempah, orang Kelantan budu lah nak bawa kan. Habis semua benda. Apa semua dia nak bawa. Jadi yang dia punya limit 30 kilo aje. Sekarang ataupun dah naik 45 kilo saja. Saya tak ingat dah, dah naik sikit. Ada sebahagian airline yang naikkan. Jadi memang biasa, kes student nak balik luar lagi, terlebih berat timbangan memang biasa. Jadi saya pantau, dan hari itu memang student terlebih. Dan kaunter tu memang tak bagi. Dia suruh keluarkan barang tu. Tapi merayu lah sebab nak dengar kicap kan, senang kan, bukan ada kat sana kicap kan. Jadi kalau boleh nak bawa kicap tu juga lah. Tak bagi. Baik, lama juga lah bincang tu. Lama juga tak bagi juga. Dia kata kena tunggu bos saya, mungkin dia ada supervisor dia, pergi semayang lah kata. Supervisor saya pergi semayang. Baik. Tapi dalam bincang-bincang tu, ada seorang makcik, ibu kepada student yang nak pergi ni, dia kata dia nak duit ni kot. Dia kata dia nak duit ni kot makcik ni. Makcik tu kata kan, baik tak apalah. Tiba-tiba datang supervisor tu, dan ini saya hantar je, saya tak tembak yang mana ni, saya cerita je. Tapi saya tengok, saya tengok yang ada salah seorang hamba Allah bersalam dengan supervisor tu dalam keadaan muka basah lagi dengan air wuduk, basah lagi dengan air wuduk, bersalam dan memang ada duit pun. Dan bertukar saja tangan duit itu, lepas semua barang tu, kicap ke budu ke apa semua lepas. Baik, itu saya kata tadi, sembahyang tapi dengan semudah itu untuk menerima rasuah. Baik, itu benda yang kecil sebenarnya. Benda yang kita nampak kecil, hanya sekadar berat lebih timbangan dalam flight, dan
lepas macam tu. Tapi sebenarnya walaupun benda kecil, mungkin sebenarnya disebabkan tidak amanah dan sebab rasuah itulah kemungkinan kalau berlaku dengan banyak, keselamatan kapal terbang itu akan terancam dan mungkin boleh menyebabkan mengancam keselamatan ratusan orang yang ada dalam kapal terbang itu. Sebab pihak kapal terbang melimitkan berat itu ada sebab dia. Tak boleh mana lebih daripada beban dia. Manakala kita naik flight itu, kalau flight yang kosong itu dinasihatkan supaya tidak senang-senang tukar tempat duduk. Supaya jangan semua duduk belah kiri je. Kena balance. Kiri kanan memang dipesan. Tuan-tuan tidak benarkan kerana kita nak menjaga keseimbangan kapal terbang. Baik. Disebabkan rasuah, kemungkinan akan membahayakan ratusan nyawa. Dan memang rasuah ini satu perkara yang sangat-sangat dicela, dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi kata, Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang beri rasuah dan orang yang timur rasuah, kedua-duanya dalam api neraka. Dan disebab rasuah jugalah sebenarnya kemungkinan negara akan tergadai kepada orang lain disebabkan rasuah. Kemungkinan keselamatan negara akan terancam disebabkan rasuah. Apabila orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga negara, orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga keselamatan negara, orang yang diamanahkan untuk menjaga apa saja, khianat dalam amanahnya, kemungkinan akan berlaku mudarat kepada masyarakat. Sebab itu Islam sangat melarang kepada rasuah. Jadi balik kepada ini tadi sebenarnya, yang nak, saya nak bawa sebenarnya, jangan lari jauh sangat. Sepatutnya maknanya orang yang takut dengan Allah dalam surau, dia kena takut dengan Allah di tempat kerja dia, di mana saja dia berada, di rumah dia, di mana saja dia kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah bukan sekadar ada di rumah, Allah bukan ada sekadar ada di surau, tapi Allah juga ada di tempat kerja, Allah ada di jalan, Allah ada di rumah dan di mana-mana saja. Baik. Allah kata, "Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum." Allah bersama dengan, dialah yang bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah menyatakan dalam ayat yang lain, ayat surah Ali Imran, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wala fis sama." Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi ke atasnya sesuatu pun daripada di langit, di bumi dan di langit. Tak ada benda pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Tak, sama ada benda tu manusia nampak ataupun manusia tak nampak, kecil ataupun besar, semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, dalam surah Ghafir, Allah menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ini lagi satu hebat. Allah kata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala tahu pengkhianatan, khianatnya mata. Mata ni satu perkara, satu anggota yang khianat yang manusia tak tahu. Apa contoh dia? Suami lah kan. Ini suami tuan-tuan perempuan kan. Mungkin depan isteri baik kan. Ada suami lain lah, bukan suami sini kan. Nampak tak tengok je kan. Tapi kalau dia jelin, tuan-tuan tahu, perempuan tak tahu pun. Nampak macam tak tengok, tapi dia jelin juga. Isteri sebelah pun tak tahu, tapi Allah tahu. Kena pakai spek hitam pula. Lagilah sama tak nampak je. Nampak macam tidur je. Tapi sebenarnya mata dia liar. Dan Allah kata, Allah tahu pengkhianatan mata. Kalau tangan ni nampak, kaki nampak, tapi mata ni tak nampak. Mata yang menjeleng itu tidak nampak. Tapi Allah tahu. Dan hebat lagi, wama tukhfis sudur, dan apa yang disembunyi, yang tersembunyi di hati. Di luar nampak cantik, manisnya mulut bercakap, tapi di hati Allah saja yang tahu. Jadi kita yakinlah bahawa apa saja kita buat, sama ada isteri sebelah ke tahu tak tahu, Allah tahu. Mata kita tengok apa, hati kita fikir apa, Allah tahu. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Baik. Itu ayat-ayat yang sebenarnya ada banyak lagi ayat-ayat yang lain. Yang memberikan, mengambarkan kepada kita bahawa Allah tahu apa saja yang kita lakukan.
Dan banyak ayat yang menggambarkan supaya kita sentiasa merasakan muraqabah Allah, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pemerhatian daripada Allah. Allah tengok je sebenarnya. Walaupun sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, Allah akan Allah nampak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bukan sekadar Allah nampak benda itu, bukan sekadar Allah tengok benda itu, tapi perkara itu semua akan diperlihatkan semula kepada kita. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat balik. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat balik. Maknanya, di situlah kita kena sentiasa mendidik hati kita. Memang, kadang-kadang kita tergerincir dan kadang-kadang kita berjaya melawan godaan syaitan. Itulah kerja kita hari-hari. Kita bangun daripada tidur, kita menjalani kehidupan seharian, sebenarnya ialah kita mendidik diri kita, mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang baik, yang amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan sekecil-kecil perkara. Dan perkara itu perlukan mujahadah. Dia perlukan kesungguhan. Dia perlukan amal-amal yang bersungguh-sungguh untuk dapat perkara tersebut. Kadang-kadang kita gagal dan kadang-kadang kita berjaya. Dan benda tu, dan apabila kita cuba usaha, kita lihat perkara-perkara yang payah kita nak buat, kita cuba buat. Dan dalam situasi-situasi yang kita rasa situasi itu banyak mendidik diri kita, kita buat benda tu. Kan? Yang saya selalu beri contoh, antara tindakan-tindakan contoh ketika kita bersorangan dalam tandas. Bersorangan dalam tandas. Sebab tandas kat Malaysia ni dia special sikit. Kita pun tak tahu. Kita belajar taharah ni daripada kecil lagi. Orang Islam kita belajar bab suci ni daripada kecil kita belajar bab suci. Dan mana-mana kita fiqah mesti memulakan bab fiqah dengan taharah. Dengan bersuci. Islam sangat ambil berat tentang bersuci. Tapi dalam bab bersuci lah orang Islam paling awal sekali. Paling awal. Maksudnya Islam ajar kita cara kita bagaimana nak dalam bab istinjak tu sebenarnya. Istinjak mungkin disebabkan istilah tu kita rasa dia terasing daripada kita. Yang mana kita bersebut bab istinjak, kita rasa macam satu benda yang payah. Sedangkan beristinjak ni hanya nak ajar orang Islam supaya kalau dia buang air kecil, buang air besar, dia kena basuh. Dia kena suci, dia kena bersihkan. Jadi tak kira lah macam mana dengan sama ada dengan benda kesat ataupun dengan air, cuma dalam konteks kita Malaysia ni basuh dengan air lah yang biasanya. Maknanya sepatutnya benda tu najis kena basuh. Itu mana? Dan najis itu perlu dibasuh. Semua orang tahu. Tapi sampai sekarang lagi kalau kita pergi ke tandas-tandas awam, sangat mengecewakan. Tak tahu kenapa. Kita pun tak tahu kenapa. Kan? Malah kadang-kadang di tempat yang sepatutnya tidak berlaku perkara tersebut. Syekh kita kerja Putrajaya. Sahabat kita berkata. Kan? Mungkin tuan-tuan bekerja di tempat-tempat yang sepatutnya orang-orang yang terpelajar. Kan? Macam saya di pejabat saya itu. Sehari je sebenarnya, tak payah banyak hari, sehari sahaja pencuci pekerja pencuci itu sehari saja tak ada berbau macam-macam dah. Macam-macam bau dah. Kan? Kita pun boleh sedangkan setiap orang masuk patutnya dia basuh hak dia. Kan? Dia basuhkan hak diri dia sendiri, patutnya tak ada masalah. Tapi kenapa sebenarnya orang Malaysia tak boleh nak bersihkan hak dia sendiri tu? Kan? Kita pun boleh. Payah nak cari tandas yang sangat puas hati. Kan? Tapi kalau pergi ke negara-negara yang bukan Islam. Kan? Tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman pergi ke negara-negara yang bukan Islam. Sangat bersih. Malah boleh tidur pula. Rasa macam nak tidur pula dalam tandas dia. Kan? Kalau tak kedai ke hotel penuh. Kan? Bentang sleeping bag boleh tidur dalam tandas dia. Dan dengan bersih, dengan wangi dan sebagainya. Kenapa orang Islam tak boleh nak hayati kebersihan itu? Kan?
ulanglah banyak kali. Pula tu bab taharah, bab istinja dah ulang banyak kali. Ulang banyak kali tak selesai-selesai lagi. Ya, sepatutnya kita lah bangsa umat yang lebih paling bersih sekali dalam dunia ini. Tapi apa yang berlaku di negara-negara Islam memang sangat mengecewakan. Baik, saya bagi contoh dalam tandas tadi ya. Nak bagi contoh dalam tandas sebenarnya. Sebab banyak peristiwa dalam tandas ni sebenarnya kalau kita buat orang tak tahu. Memang orang tak tahu pun kita buat apa dalam tandas. Ha. Di tandas tu antara tempat yang kita nak didik, walaupun kita sepatut didik diri dekat surau kan. Tapi di tandas pun tempat yang boleh didik jiwa kita. Ha, apabila kita tengok, kita bersihkan apa yang kita buang dengan amanah, walaupun orang tak nampak. Dan kalau di Malaysia ni tempat satu lagi payu air tu, kadang-kadang ambil dan bila terjatuh amanah kita letakkan balik. Walaupun orang tak nampak pun, kalau kita tak buang, tapi kita buat benda tu. Bukan sekadar moralnya sahaja, tapi nak didik diri kita menjadi manusia yang sentiasa membuat satu perkara seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil-kecilnya kan, kita minum air, beli air yang apa ni, straw dia pakai plastik yang transparent tu, kecil je kan. Kalau kita buang dia pun kat mana pun tak nampak apa. Tapi kita didik diri kita tak buang, walaupun hanya sekadar plastik yang kecil itu, kita tak buang kecuali di tong sampah. Jadi benda-benda itu, kalau kita didik, insyaAllah kita akan, benda yang besar-besar kita tak akan buat. Apa kita rasakan bahawa kita didik diri kita menjadi manusia yang merasakan pemerhatian Allah SWT. Baik, kita tengok hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perkara ini. Ada satu hadis yang ada yang agak panjang, tapi saya baca hadis-hadis yang pendek lah supaya sempat banyak hadis yang kita baca. Hadis daripada Abi Zar Junduk bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillah haitsuma kunt wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Daripada Abu Zar Junduk bin Junadah dan Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Mana lebih kurang tadi pun sama. Mana Nabi suruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ha, sama ada kita berada di surau, kita berada di luar surau, kita berada seorang ataupun dengan orang ramai, kita berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Sebab kadang-kadang apabila kita pergi luar negara, seorang pun tak kenal kita. Tapi kita ingat bahawa Allah ada di mana-mana dan kita bertakwa dengan Allah di mana saja kita berada. Dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Kita semua ada buat salah, kita semua ada buat perkara yang tak baik. Nabi ajar kita buat benda yang baik. Benda yang baik itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang baik ini pun sebenarnya, yang inilah yang kita kena nak didik diri kita berakhlak dengan manusia ini. Satu perkara juga dia perlu diusahakan. Kita berakhlak dengan manusia sebagaimana kita nak manusia berakhlak dengan kita. Kalau kita tak suka orang marah kita, kita jangan marah orang. Kalau kita tak suka orang berkasar dengan kita, kita jangan berkasar dengan orang. Kalau kita tak suka orang mengata kita di belakang, kita jangan mengata orang di belakang. Dan Nabi SAW ialah orang yang paling baik akhlaknya dengan manusia. Dan perkara ini pun kadang-kadang menjadi satu perkara yang terlepas pandang oleh orang-orang yang cuba rapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ambil peringatan dalam bab ini, dia rapatkan diri dengan Allah tapi dia lupa untuk baiki hubungan dia dengan manusia.
Jadi sepatutnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia semakin berakhlak dengan manusia. Sepatutnya orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala manusia akan rasa lebih selesa dengan dia. Kita seorang suami, apabila kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya isteri kita akan rasa lebih selesa dengan kita kerana akhlak kita bertambah baik. Mungkin kalau kita jenis dulu jangan sembahyang, jangan datang surau, jenis panas barang. Tapi bila dah datang surau, dah sembahyang, sepatutnya kita lebih sabar dengan isteri kita. Maknanya kita cuba nak bagi hubungan dengan isteri kita. Sepatutnya orang yang datang ke surau ini, orang yang jaga solat dia, jiran dia lebih selesa dengan dia. Tapi ramai orang yang bersemayang, ramai orang yang banyak ibadahnya, tapi ramai jiran dia tersakit disebabkan dia. Maknanya tak langsung-langsung dengan jiran. Kita di dalam, kita duduk rumah macam kita ni, kan? Kita ni, ini semua dari sini kan? Ada dari Bangalore depan tak? Haji Supi dah pindah depan Bangalore depan kan? Haji Samsul tak pindah lagi ya? Tak ada dapat Bangalore depan tak? Okey lah, maknanya majoriti kita duduk rumah terih lah kan? Bila kita rumah terih ni, kita kena timah hakikat bahawa banyak benda yang kita kena tolak ansur. Bak parking contoh dia, kita kena tolak ansur. Jangan memang kadang-kadang mungkin jiran kita, adik-beradik dia datang, sedara mara dia datang, kan? Kadang-kadang terparking di tempat kita contoh. Kadang-kadang terblok kereta kita, kan? Maka kita seharusnya tindakan yang kita ambil kena sesuai dengan akhlak sebagai seorang Muslim, kan? Dia bukan sengaja. Kena pula sedara mara dia tahu pun itu tempat biasa kita parking. Kadang-kadang tak ada tulis pun, kan? Ada di kalangan amalan-amalan kita duduk rumah terah ni, ada satu tempat parking tu bukan tempat parking khusus untuk dia pun, tapi amalan dia parking di situ. Parking tu publiknya luar, tapi amalan dia suka parking situ. Jiran-jiran tahu dia parking situ. Tak apalah jiran-jiran, sekali-sekala ada orang luar datang parking situ, dia marah, blok sebagainya, kan? Mana orang luar tu tahu kata dia, dia biasa parking situ. Tapi marah macam-macam, kan? Blok sampai tak boleh nak keluar orang tu. Itu contohlah. Tapi damai impian tak ada, kan? Tak ada kes tu, tak ada. Ini tempat lain, kan? Ada berlaku, kan? Ada. Itu bab parking. Kadang-kadang anak-anak jiran tersentuh kereta kita baru beli, kan? Kadang-kadang anak jiran main bola termasuk dalam rumah kita, kan? Itu antara risiko-risiko yang terpaksa kita tanggung apabila kita duduk macam ini, kan? Tapi benda itulah yang perlu kita berlebih kurang. Kerana apa? Kerana kita duduk dalam suasana yang begitu, dan akhlak itu yang kena kita jaga. Kalau kita marah pun sebenarnya tak selesai masalah juga. Itu bunyi isyak ke amaran ni? Isyak lah, ya? Bukan amaran nak isyak ke? Okey. Baik. Saya sebenarnya memang, saya pula style saya memang kalau isyak saya akan berhenti lah. Kerana masing-masing ada kerja, kan? Dan apa ni, kalau saya syarah panjang macam mana pun takkan habis juga. Jadi kalau yang penting, baru satu hadis saya baca, kan? Tapi insyaAllah boleh kita sambung lagi bulan depan. Yang saya rasa bab ini perlu kita beri peringatan dalam diri kita, ya? Maknanya kesimpulan dia sebenarnya, marilah sama-sama saya dan tuan-tuan sekalian sentiasa merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa mengawasi kita, Allah sentiasa melihat kita. Mudah-mudahan apabila ada perasaan tersebut, kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih dekat dengan Allah, dan apabila kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang Allah bantu kita, insya-Allah. Kerana kita minta dengan Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta Allah bantu kita ingat Allah. Kita minta Allah SWT supaya bersyukur dengan Allah, dan kita minta dengan Allah supaya kita boleh beribadah dengan Allah dengan cara yang terbaik. Dan Allah janji, allazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di jalan aku, aku akan tunjukkan jalan dia. Kalau kita bersungguh-sungguh nak jadi baik, Allah akan tunjukkan jalan nak jadi baik. Tapi kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita pun tak jumpa jalan untuk kebaikan itu.
Jadi cukuplah sekadar itu sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.